Oke, teman-teman masih bareng Jinak TV kali ini, Mas. Mau ngecek 3 ekor sapinya Mas Lis. Coba dicek bobotnya. Seperti ini. Mau jual harga timbang ini. Nah ini sudah mau diturunkan yang satu ekor. Pak. Dicek, awas. Putih bro. Oh, Mas Jindan. 5. 5 kita, Pak. 5. 5. 5 kita. Mas. Mas. 500. Nah, ini sapinya. Ini parkir di sini. Selanjutnya, teman-teman. Nah, ini. Ora iso, ana acara. Nggih. Ana acara wong. Cukup piro iki? 65. Dinyam 40 lho. Nah, ini. Yang sapi kedua. Ada yang bilang 625. Tiba-tiba besok karek 57. Ayo ya. Mundur. Nah, tinggal satu ekor yang belum dicek, teman-teman. Selanjutnya ini masih satu ekor. Ada pekon, teman-teman. Untuk dicek bobotnya. Kira-kira bobot berapa yang ini? Yang terakhir yang ini ada 3 ekor sapinya Mas Lis. Dicek bobot dan beratnya.
Yang pertama berat 500, yang kedua 600. Tinggal yang satu ini kira-kira bobot berapa yang ini? Area maksud area masuki ontagon ya 55 56 57 berapa ini cek duduk weh hampir 58 500 58 bagus ini orang rugi 58 orang rugi bagus ini 58 ini yang terakhir masuk. Langsung terus kudus. Langsung duit ke kudus. Oke, demikianlah cek bobot sapi 3 ekor punyanya Mas Lis. Pertama bobot 500, kedua 600. Singo piro, Bro? Ya, 6 pental, 6 kilo. 600. 5 pental. 6. Yang ini 5 pental, 500. Ya, ini.